kan. Jadi tiba-tiba pabrik kan dekat gang itu kan. Baik kebakaran jam-jam sekitar jam 01.30 gitu. Terus abang langsung cek keberadaan istri gitu. Cek. Pas itu pabriknya kan di dalam rumah. Heeh. Gitu. Persisnya jam berapa dapat informasi? Setengah kejadiannya setengah 12 ya. Jam 12. Setengah 12 gitu. Pokoknya saya jam-jam setengah 01 udah pada ngus semua. Istri abang di dalam pada saat itu. Sempat komunikasi dulu. Cuma salaman pulang kerja gitu aja udah. Istilahnya pas pikirnya salaman dah. Saya pikir kerja juga gitu. Kerja jam berapa tadi bang? Jam 08.30. Setelah abang di dalam itu ada anak-anak? Anak-anak ada. Sekalian yang kerja kan ada yang bawa anak. Ada yang bawa anak sebagian. Yang tiga aku rasa. Yang dua orang ada yang keluar aku rasa kan. Lagi kan pas kita beli apa rupanya lainnya semua lah. Udah berapa lama berdiri pabriknya? 4 tahunan lah. 4 tahunan atau 3 tahunan. Istri abang bekerja di situ kan? Udah lama, udah ada 3 tahun. Tapi kalau pabrik itu udah lama ya bang? Udah lama. Puluhan tahun ada? Cuma pabrik rumahan aja. Korea atau Mancis? Mancis. Mancis? Mancis. Isi ulang bang ya? Cuma suruh masang kepalanya itu aja. Orang tuh udah bahan apanya? Bahan jadinya. Cuma tinggal masang kepala, mata itu aja udah. Oh. Tapi emang pekerjaan perempuan semua? Perempuan semua. Oh, banyak perempuan yang bisa. Ya memang khusus perempuan sebenarnya untuk perempuan. Jadi perempuan pas sampai dulu pasti masih api masih tinggal sedikit lagi lah. Masih banyak, masih banyak apinya, masih banyak. Ya banyak. Kalau yang pemadam bakarnya agak lambat datang. Jadi saya di lokasi ya bang. Dari berapa jenazah itu ada yang menandai? Udah jadi tempat semua. Udah kebakar semua. Baju-baju udah habis semua. Tak bisa dikenali, tak. Tak bisa dikenali. Makanya saya kemari, ya kan. Pas itu dapat kan pulang kemari. Istri abang siapa namanya? Marlia. Marlia. Abang? Faisal. Istri umur berapa bang? Istri umur berapa? Umur? Istri abang umur berapa? Apa? Umur istri abang berapa? Umur 36 lah. Kalau abang? 38. Keluarga mana bang? Hah? Keluarga mana? Binji. Binji di mana? Kami masuk Melada. Berarti bang, rumah bang jauh dari lokasi? Oh, dari lokasi enggak lah, jarak-jarak 200 meter. Kami kan masuk gang dalam, dia kan pinggir jalan. Jadi bang yang menandai kalau ada salah satu jenazahnya istri abang, ciri-cirinya seperti apa? Nomor satu itu almarhum pakai baju apa? Baju hitam. Baju hitam. Tapi sana saya udah, saya menengok sana semua, udah gak ada pakai baju semua. Udah istilah ususnya terburai semua pecah. Pokoknya terkunci atau tidak? Hah? Terkunci atau tidak? Sampai terkunci. Kalau pintu yang belakang itu, yang samping itu terkunci. Terkunci. Pemiliknya siapa namanya? Nah itu kurang tahu saya. Kalau masa pemiliknya kurang tahu. Waktu kebakaran ada seorang ledakan ya bang? Oh, kalau itu saya kurang tahu. Pokoknya saya pas datang dari sana, cuma nengok udah hangus semua. Jadi kondisinya pas saat ini yang terbakar cuma pabrik itu aja? Rumah warga ada yang lain? Ada. Katanya dari gas katanya tak apa, nggak tahu lah. Bang, kejadiannya kan siang. Biasanya kalau almarhum kalau istirahat itu almarhum. Enggak, makannya di situ. Itu pas proses katanya nasi tumpahan pas lagi makan proses. Pas pintu depan kan untuk maju sumur meledak, orang pun lari ke depan semua. Pas posisi depan terkunci pintu kurasa kan. Pas sudah namanya orang bingung kan, nggak mungkin dari sini keluarnya lagi. Numpuk sana semua. Dua orang di depan sini yang meledak. Yang sana yang di kamar itu mayat semua, bang. Semua. Izin bang, ada nyimpan foto almarhum? Begini aja bang, ada bang. Ini bang, biasa istri bawa anak juga bang? Tidak untuk bawa anak. Bang sini lagi bang, sini lagi bang. Terbang.